capek. Papi, mami, tunggu. Capek banget. Apa itu kok kayak gemuruh? Besar sekali. Papi, mami, Kakak Una takut. Papi, Kakak Una mana, Pi? Kakak Una? Kakak Una mana? Loh, Kakak Una mana? Tadi lo Kakak Una di sana. Aluna! Loh, mana dia Aluna? Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus. Amin. Guys, hari ini Papi mau ngajakin Aluna, Amanda, Mami sama Mas Abimanyu. Abi ini. Jadi Alexa lagi mana dia tidur Bobo. Ya. Kita lagi ada di hutan guys, yang ada di Banyuwangi. Kalian bisa lihat tuh, wih pohonnya gede-gede kali guys. Ini Mami tahu nggak pohonnya ini usianya berapa puluh tahun? Ratusan tahun. Kalau Amanda umurnya berapa tahun? 6. Aluna? 8. Abi umurnya berapa? 4 tahun. Pohonnya lo ratusan tahun. Nanti kita akan lihat ada apa aja di tempat wisata sini teman-teman. Di sini adalah namanya The Jawatan. Berlokasi di Banyuwangi. Kenapa, Dek? Tadi ada ETV. Ada ETV? Iya. Kamu lihat ETV di mana? Situ. Oh, ternyata di sini ada ETV juga. Terus juga kita melihat ada delman tuh. Dokar. Dokar atau delman atau andong sama andong, aja lah ya. Nah, sama aja, guys. Nanti kita akan jalan-jalan di sekitar sini. Tapi kita juga melihat ada rumah pohon di sana tuh. Bisa naik sana. Apa kita mau ke rumah pohon dulu? Rumah pohon. Yuk, kita ke rumah pohon dulu ya. Ya. Ayo, Mas Abi. Itu dia rumah pohonnya teman-teman. Wih, tinggi sekali. Itu antri ya, Pi? Iya, kita tunggu dulu gantian kalau mau naik ke atas. Oke. Tapi kalau yang ini rumah pohonnya kokoh banget, guys. Kalian bisa lihat dari kerangka pohonnya aja udah kokoh. Nah, lihat nih, guys. Tangganya kayak gini. Pelan-pelan naiknya ya. Kakak Una duluan kan lahir duluan kan? Iya, terus baru Amanda, baru Papi, baru Mami. Kenapa sih aku harus... Tinggi kali! Tinggi kali guys. Aku duluan, aku takut tutup. Wah, tinggi banget. Tinggi banget. Nanti kalau kita jatuh, bisa. Pelan-pelan habis lah. Habis kita. Jangan lihat bawah. Pegangan. Nah, akhirnya kita sudah sampai di atas rumah pohon. Tinggi banget ya Allah. Tinggi banget guys. Aku takut guys. Ketinggian soalnya. Jadi bisa. Sama. Ada spot foto juga kalau misalnya mau foto di sini. Wah, gimana seger kan di sini kan? Udaranya yang beda, guys. Beda banget. Biasanya kita kan di perkotaan terus ke sini hawanya tuh sejuk banget, teman-teman. Dan ternyata kita berhasil menaiki pohon raksasa ini, guys. Rumah pohon. Rumah pohon. Berarti kita harus keliling-keliling di hutan sekitar sini ya. Benar. Kita mau lihat ada apa aja di sini, guys. Tapi aku mau naik delman. Iya, nanti kita naik delman juga. Yaudah, kalau gitu kita langsung turun, kita cari delmannya, guys. Let's go. Thank you.
lihat tulisannya dari jawatan. Dan ini adalah pintu masuknya ya. Menuju, itu ada tulisan. Menuju ke hutannya sana guys. Ada tulisan apa? Apakah Anda tahu waktu penguraian sampah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 200 tahun, 450 tahun tidak dapat terurai? Ayo, menurut yang Amanda yang mana? Ini dari 200 tahun. 450 tahun. Kamu menurut Kakak Una? Tidak dapat terurai. Kalau menurut Papi tidak dapat terurai. Menurut Umi? Mereka semua salah, guys. Ini tuh maksudnya apakah Anda tahu waktu penguraian sampah kayak ini tuh 5 tahun tuh kayak gini. 10 tahun tuh ada sebenarnya di sini tapi hilang. Sampelnya tuh hilang. 20 tahun tuh kayak gini. Tapi bendanya hilang. Sampah yang sudah 20 tahun bendanya tuh hilang. Oh. Sebenarnya tuh ditempel di sini, guys, gitu. Makanya jangan buang sampah sembarangan. Aku kira tapi kan sampah tidak bisa terurai walaupun sampai 450 tahun. Sampah itu ada yang dapat diurai asalkan jangan menggunakan plastik, guys. Itu makanya fungsinya kita udah mulai stop global warming, artinya tidak menggunakan produk-produk yang asalnya dari plastik. Karena plastik itu sulit sekali untuk diurai gitu loh. Betul. Tapi kalau tidak dapat terurai berarti tidak ada sampah. Ada sampahnya. Sampahnya tidak bisa terurai. Dia plastik gitu yang emang enggak bisa didaur ulang gitu. Kakak, kita langsung masuk aja ke dalam. Langsung aja. Kita sudah mulai memasuki area hutannya nih teman-teman. Pohonnya guys. Nih guys. Tuh. Hutan saya punya. Hutan durian runtuh Musang King. Aku punya durian runtuh. Musang King adalah durian runtuh. Upin-upin jelek. Apa? Nah itu dia guys hutan-hutannya. Pohon-pohonnya tuh. Wih. Hutannya di sini luas banget guys. Ini apa ini? Oh jasa foto. Ada jasa foto juga. Awas, jangan terpisah dari rombongan ya. Karena nanti bisa kesasar kau. Mau kesasar? Mau. Mau? Mau. Ya udah, nanti kesasar sendiri sana dah. Aluna, jangan sampai terpisah dari rombongan. Nanti bisa kesasar. Mau kesasar? Enggak. Abi mau kesasar? Enggak. Kita kemana dulu nih guys? Di sana ada jalan. Tuh. Satu. Sana jalan. Oh, iya, sana juga jalan. Di sana ada jalan juga. Kalau di sana? Gunung. Ke sana dulu. Kita bingung nih, ada persimpangan. Ke sana dulu. Kita ke sana dulu. Ada sesuatu. Atau ke sana? Biasanya harusnya ke kanan dulu karena kanan lebih baik. Ah, siapa juga yang mau kanan? Pas hati-hati jalan. Barusan kita abis bikin permainan kecil-kecilan ya. Gak tahu tadi direkam apa enggak sama tim. Tapi lihat ya guys, sekarang Papi belum naik roller coaster guys. Baru muter-muter gini doang. Udah ya. Pusing. Sudah guys, maklum faktor U. Faktor U. Berapa U-nya, Pi? Faktor U. U-nya berapa, Pi? U itu apa sih? Uang. Faktor U, coba misalnya banyak uang enggak akan pusing. Untung. Faktor U apa? Faktorku adalah D. Apa D? Ditanya faktor U, faktor D dia. Faktorku adalah B. Kita lanjut kemana lagi nih? Di sini nih, buntu dia ternyata. Kita coba ke sebelah sana yuk. Sebelah sana. Yuk, kita explore lagi ke sebelah sana. Ayo. Aduh, ini luas banget di sini hutannya teman-teman. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu harus kemana nih. Di sini ada jalan lagi nih. Itu ada rumah warga nggak sih? Rumah warga kalau ada rumahnya ada warganya, Pi. Apa kita coba ke sana? Ayo. Ya boleh. Ya, ayo. Hati-hati ya, jalanannya becek nih. Hati-hati. Takutnya nanti tersedot. Ini semacam lumpur hidup enggak sih? Ih, jangan dong. Kesedot nanti kita. Ya makanya takutnya kesedot.
Papi kayaknya ini rumahnya manusia babi deh. Bukan ke Kona, ini mirip aja. Ya dulu guys kita pernah ketemu rumah manusia babi, tapi bukan di sini Kak Kona. Papi, aku melihat penampakan, Pi. Apaan? Coba lihat arah ke jam 1, dia gerak sendiri. Guys, ayunannya gerak sendiri, guys. Oh no. Apa itu kebu-kebuan ya? Yang kita temuin kemarin di pasar. Lari aja yuk. Lari. Tuh, ayunannya gerak sendiri. Kan? Tuh. Mami bilang juga apa, lari aja, lari. Ayo, lari. Random. Capek. Papi, Mami, tunggu. Capek banget. Apa itu kok kayak gemuruh? Besar sekali. Papi, Mami, Kak Una takut. Papi, Kak Una mana, Pi? Kak Una? Kak Una mana? Loh, kita balik lagi aja ke belakang apa kali, Pi? Kakak Una mana? Tadi lu Kakak Una di sana. Aluna. Loh. Mana dia Aluna? Tadi dia lari paling belakang ya? Enggak tahu, Pi. Bukannya di belakangmu tadi? Bukannya di belakangnya Manda tadi ya? Enggak ada. Kakak Una. Cari Aluna dulu, guys. Kemana dia? Aluna. Pun. Kakak Una. Un. Kakak Una. Ada suara yang nangis. Ada suara nangis. Di sana enggak ada. Dia dari arah belakang. Oh, itu dia. Aluna. Kakak Una. Kamu dari mana? Kok bisa di sini? Kamu dari mana sih? Kamu dari mana? Jawab. Tadi Una diajak main sama Om Grandong. Terus Una mau? Lah, ngapain mau? Tadi Una dicekat sama Om Grandong. Terus Una mau ikut? Mau. Lah, gimana sih? Terus Una dibawa kemana? Gak tahu juga. Ya udah sini, makanya jangan jauh-jauh. Ayo, ayo kita langsung balik aja deh kalau gitu. Ya, pulang aja yuk. Alhamdulillah, untung Alunanya ketemu nih guys. Tapi Una gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa, beneran. Ayo kita langsung ke arah jalan pulang aja. Lihat mana, Mami? Sana.